Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Kecoh di TikTok apabila satu akaun peminat tegar selebriti Nelova ada memuat naik status berbau sindiran yang ditujukan kepada seorang artis dan juga usahawan tudung ini. Hantaran tersebut walau bagaimanapun telah dipadam tidak lama kemudian setelah diserang oleh komen-komen yang ditinggalkan oleh netizen. Nak launching tudung baru nak post pasal Palestin mestilah akan ada di hujung-hujung posting backup diri sendiri tanpa hebahan apa. Apa guna ada follower ramai guna untuk beri kesedaran ini tak pergi negara seberang, gi clubbing, buka tudung, pakai hoodie je, leher semua terdedah. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memetik nama Fazura pula. Namun ada juga yang menasihati agar akaun berkenan untuk tidak melagah-lagahkan dua selebriti yang sememangnya mempunyai fans base mereka yang tersendiri. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.